warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ricky Rowan Channel nih. Saya kebetulan nih ada di stasiun Leles nih. Kita mengabadikan persilangan kereta api Pepandayan nih teman-teman, yang dari arah Garut akan disilang oleh KA Pangandaran dari arah stasiun Gambir menuju stasiun akhir Banjar nih. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Kita hunting singkat di area stasiun Leles nih teman-teman. Kita mengabadikan persilangan dua kereta api Pepandayan dan Pangandaran. JPL-nya sudah berbunyi. Nah, JPL-nya sudah berbunyi. Sepertinya sebentar lagi KA Pangandaran akan melintas. Saya akan pindah ke sini ya. Kita pindah ke sini. Ada rail fence juga yang sedang cegat juga nih teman-teman. Ada admin Halo.Trends, ada Rizpa juga, ada Kang Tamim. Kita hunting singkat persilangan sesudah Pangandaran Pepandayan nanti akan ada silang serayu dengan Lodaya ya di sini teman-teman. Sebentar lagi KA Pangandaran akan melintas. Persiapan melintas langsung KA Pangandaran. Selamat menyaksikan. Kemudian 21 terpasang lengkap, selamat sampai tujuan untuk para kru dan penumpang KA Pangandaran ya. Penumpang KA Pangandaran penuh juga ya teman-teman. Kita tunggu diberangkatkan kembali KA Pepandayan. Kita tunggu momen tunjuk sebut dari asisten masinis KA Pepandayan teman-teman. KA Pepandayan sudah meninggalkan stasiun Leles ya teman-teman. Selamat sampai tujuan untuk para penumpang dan kru KA Pepandayan. JPL udah mulai berbunyi ya, persiapan KA Serayu dari arah Pasar Senen menuju stasiun akhir Purwokerto dan akan masuk di jalur 2 nih.
menunggu silang dengan KA Lodaya dari arah stasiun Solo Balapan menuju stasiun akhir Bandung ya teman-teman. KA Serayu akan menunggu disilang oleh KA Lodaya nih teman-teman. Persiapan KA Lodaya nih teman-teman. Akan menyilang Serayu akan disilang KA Lodaya. Lodaya 921 terpasang lengkap, selamat sampai tujuan untuk para penumpang dan kru KA Lodaya. Serayu mulai diberangkatkan kembali dari stasiun Leles nih teman-teman. Aduh tadi pas 935 nya nggak ke-record ey. Selamat sampai tujuan untuk para penumpang KA Serayu dan untuk para kru KA Serayu ya. Videonya sampai di sini teman-teman, hunting singkat persilangan dua kereta api ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe ya. Agar channel ini semakin berkembang ke depannya khususnya di dunia perkeretaapian ya teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya, di hunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.